Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Wani dari iCurtains Home Furnishings No. Hai. Okay, hari ini Mada nak share dengan korang jenis-jenis basic design lansir dan menggunakan cangkuk yang macam mana, okay? Yang ini adalah beberapa contoh-contoh cangkuk lansir yang mana ini sesuai dipasang pada lansir-lansir yang basic. Yang mana yang ini adalah cangkuk biasa, iaitu cangkuk single yang sesuai pasang kepada design pleated ataupun Singapore pleat. Singapore pleat ni kita jahit dan kita custom siap-siap bunga dia tu. Manakala yang ini untuk cangkuk biasa, design biasa, yang mana kalau kita nak jimat, nak murah, kita kena guna cangkuk ni. Bila harga murah, kita kena susahlah sikit susun-susun ketentu dengan cangkuk yang macam ni. Manakala yang cangkuk single macam ni adalah hook tinggi dan ini adalah pin hook. Pin hook ni berperanan untuk kalau ada macam, yelah, rumah kita kan ceiling tak sama. Kadang-kadang kat sini panjang, kat sini pendek. Jadi inilah peranan pin hook yang mana kita nak bagi dia sama ketinggian, yang mana tak mencacat kan bila mana kalau ada ukuran yang tak sama tinggi. Okey, bersama Mada dalam tips yang akan datang dan sharing yang akan datang. Ingat lansir, ingat Mada.